Maaf, sepertinya aku terbawa musiknya ya. Tidak apa-apa, bagus sebenarnya. Itu lagu kesukaan ibuku. Dia sering bernyanyi untukku saat aku masih kecil. Hei, suara indah apa yang ada di balik nada di lagu itu? Itu suara paus penyanyi di melodi itu. Nyanyian paus membuat seluruh planet seimbang. Ibu kau akan bangga, caraku bersinar. Andai kau lihat sekarang, makhluk laut yang hebat, jagalah suaranya untuk selamanya. Seperti nyanyian penidur, ku tahu kau kan selalu kembali padaku, kembali. Kembali padaku di gelombangnya melodi. Tak ada sihir yang kembali di lagu para paus, kau selalu di sini. Nyanyian paus mengingatkanku pada ibuku dan betapa bahagia aku di rumah di melodi. Kau sangat merindukannya, bukan? Selalu, tapi terutama hari ini karena oh ya ampun. Maafkan aku Musa, tapi aku harus pergi. Apa? Ya, aku nanti kita bicara lagi. Rifan. Oh, ya ampun. Apa maksudnya itu? Aneh. Kira-kira dia pergi kemana? Terkadang aku sama sekali tidak mengerti dia. Aku pikir kami baik-baik saja lalu. Oh. Apa? Musa, ada apa? Dia marah. Oh, aku yakin ada penjelasan yang masuk akal. Oh iya, aku ingin mendengarnya. Hah? Apa yang dilakukan Kiko?